Kick off babak pertama. Kembali lagi Paku Alam, kita saksikan masih ada nomor punggung 11 berikan umpan. Kembali lagi Karang Pakuan, kali ini terus menerobos memasuki daerah pertahanan, tendang berbahaya dan out, lalu melambung tendangan dari nomor punggung 12. Kita saksikan ambil ancang-ancang penjaga gawang, ada Lukman, kali ini angkat saja ke depan. Kembali lagi Karang Pakuan mencoba mengambil bola, luar biasa, namun dapat dihalau saja sehingga lemparan ke dalam saja untuk Karang Pakuan. Harus diulang, sementara lemparan ke dalam untuk Paku Alam. Kembali lagi kali ini kita saksikan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Kembali lagi penjaga gawang ada Lukman, tendang saja ke depan, namun dapat diambil oleh Karang Pakuan. Kali ini berbahaya, berbahaya umpan maksudnya. Nah, terjadi handsball sehingga tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Kembali lagi Lukman, kita saksikan angkat saja ke depan, masih nomor punggung 9 ada Rwimpi kali ini. Oh, tendang saja. Kembali lagi Karang Pakuan berikan umpan, dapat di heading, berbahaya, berbahaya, jebret dan gol. Luar biasa di menit-menit awal babak pertama mampu merobek gawang sehingga berubahlah kedudukan menjadi 1-0. Masih kuasai bola, berikan umpan maksudnya, namun dapat dicuri. Kembali lagi Karang Pakuan terus menyerang. Paku Alam kali ini berikan umpan maksudnya, namun kembali lagi dapat diambil oleh para pemain dari Karang Pakuan. Kita saksikan berbahaya tendangan langsung dan hanya menyentuh mister gawang sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Kembali lagi ambil ancang-ancang, ada Agil, kita saksikan. Tendang saja ke depan, umpan, namun lagi-lagi, kembali lagi nomor punggung 11 berbahaya kali ini. Play on, lagi-lagi berikan umpan. Karang Pakuan terus menyerang, masih membentur para pemain, kita saksikan. Dan kembali lagi tendangan untuk anak-anak dari Paku Alam, ada Agil, kita saksikan angkat saja ke depan, berikan umpan nomor punggung 12 Teten maksudnya, namun dapat diambil saja Karang Pakuan. Kembali lagi nomor punggung 7 Parit, berikan lagi, wow, luar biasa, namun kembali lagi dan hampir-hampir saja sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Di babak pertama sementara unggul Karang Pakuan 1-0. Ambil ancang-ancang, kita saksikan ada Lukman, tendang saja ke depan. Kembali lagi nomor punggung 12 tendang langsung dan dapat diambil oleh seorang Lukman sehingga tendang saja ke depan. Masih kembali kita saksikan
Paku Alam kali ini mencoba untuk terus menyerang nomor punggung 14. Habib kali ini, Habib berikan umpan, Indra yang dituju kembali lagi, namun dapat dipatahkan kembali lagi karang pakuan. Kita saksikan, oh terlepas Ripi kali ini, namun kembali lagi nomor punggung 10 ada Pandra berikan umpan lagi-lagi, masih nomor punggung 9 kutakatik bola. Ada Ripi kembali lagi berikan umpan, nomor punggung 10 berikan umpan, namun dapat dibuang saja sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk karang pakuan. Ambil ancang-ancang, ada Bimo, namun lagi masih kerjasama dengan nomor punggung 11 Reja, namun kembali lagi berikan umpan berbahaya kali ini, berikan umpan crossing maksudnya, namun dapat diambil oleh penjaga gawang Lukman sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Kembali lagi palang pintu dari Paku Alam. Oh, berbahaya kali ini. Lagi-lagi terus mengambil bola. Kita saksikan karang pakuan terus merangsak dan dibuang saja sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk karang pakuan. Bola. Kaca ni ampun ya. Kembali lagi harus diulang. Lakukan sudah karang pakuan kali ini, masih dapat dicuri saja. Oh, masih melayang. Kembali lagi Paku Alam kali ini, masih ada waktu, masih ada kesempatan kembali, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari karang pakuan. Kembali lagi berikan umpan luar biasa kutakatik, lagi-lagi nomor punggung 7 kali ini Parit berikan umpan maksudnya, oh berbahaya aja, namun kembali lagi kita saksikan Rivi kali ini angkat dan terperangkap offset sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Kembali lagi Lukman berikan pada Agil kali ini dari Paku Alam, ambil ancang-ancang, tendang saja ke depan, masih dapat dikuasai. Oh, berikan umpan crossing maksudnya, berbahaya, namun bisa diamankan dengan baik sehingga lemparan ke dalam saja untuk karang pakuan. Berikan umpan, masih karang pakuan kali ini, kembali lagi sodorkan melebar kali ini, berbahaya memasuki daerah pertahanan, tendang dan cep. Oh, rupanya hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk karang pakuan. Kembali lagi berikan umpan nomor punggung 8, kali ini ada Panji berikan umpan, oh dibuang saja rupanya. Kembali lagi mencoba ambil bola Bimo, kita saksikan Bimo. Oh, harus diulang untuk Paku Alam. Satu hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik ya, jangan asal melempar, harus dilihat garis antara badan dan kaki juga harus diperhatikan. Kembali lagi Ripi kali ini, Ripi masih tendang dan rupanya masih melenceng sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja, masih dapat di heading. Kembali lagi masih bisa, dan lemparan ke dalam untuk Paku Alam. Terlihat hakim garis harus diulang.
lemparan ke dalam bentuk karang pakuan. Kembali lagi Amel ancang-ancang lakukan sudah terus, namun dapat dihalau kali ini paku alam, namun berbahaya kali ini. Ada Ripi kali ini, Ripi berikan umpan silang. Oh, berbahaya lagi-lagi terus, dan dapat diantisipasi dengan baik sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk karang pakuan. Kembali lagi berikan umpan, masih, oh masih, kembali lagi paku alam kali ini, dan lagi-lagi lemparan ke dalam untuk paku alam. Lakukan sudah, kembali lagi dapat dikuasai oleh para pemain dari karang pakuan. Berbahaya kali ini memasuki daerah pertahanan, namun kembali lagi berikan umpan. Oh, kali ini masih ada Panji, lagi-lagi berikan umpan dari sayap kanan kali ini dari sektor sebelah timur, luar biasa, dan jump. Namun dapat dikuasai dengan baik. Kembali lagi, oh berbahaya kali ini, angkat, namun dapat diantisipasi. Kembali lagi, masih ada beberapa pemain berikan umpan, kita saksikan. Kembali lagi berbahaya, dan hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk karang pakuan. Terus menyerang anak-anak dari karang pakuan, sementara para pemain dari paku alam harus tetap bertahan. Kembali lagi kita saksikan, angkat, dan kali ini lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk paku alam. Kembali lagi kita saksikan ada Kevin, kemudian ada Indra, ambil ancang-ancang, tendang saja ke depan, masih kembali lagi luar biasa. Karang pakuan kali ini berikan umpan, terus, namun dapat diambil. Kembali lagi paku alam, lagi-lagi, kembali lagi berikan umpan. Panji kali ini, maksudnya Panji, terus kutuk ketik kali ini, berbahaya, tendang. Hampir-hampir saja tendangan dari Parin kali ini. Kembali lagi paku alam terlepas lagi-lagi. Kembali lagi, luar biasa ini pemain yang satu ini, kita saksikan. Arang pakuan kembali lagi berikan umpan, tendang, dan heading maksudnya, namun masih jauh dari. Masih kembali lagi umpan, berbahaya kali ini, namun pemelut terjadi, namun dapat diambil dengan baik. Kembali lagi paku alam kali ini, masih berikan umpan. Paku alam nomor punggung 11 berikan umpan kali ini, maksudnya kepada Teten Reja, dan kembali lagi kita saksikan, lagi-lagi terlihat oleh wasit sehingga tendangan bebas untuk karang pakuan. Kembali lagi berbahaya, dan aduh. Kembali lagi kita saksikan karang pakuan terus menggempur, namun dapat dikuasai. Kembali lagi, Panji kali ini berikan Ripi,
umpan pendek. Oh luar biasa, kembali lagi nomor punggung 10. Luar biasa, satu peluang dan kembali lagi. Angkat saja ke depan. Masih dapat di heading, kembali lagi Paku Alam. Oh, namun masih bisa diantisipasi dengan baik dan tendangan bebas saja untuk Karang Pakuan. Kembali lagi, ambil ancang-ancang. Nomor 9. Ada Panji kali ini, Panji. Sementara sudah ada beberapa pemain di depan. Dan silakan tim official. Kembali lagi Panji. Oh, namun masih melenceng. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan ada Indra ataupun Agil. Angkat saja ke depan. Lagi-lagi berbahaya. Berbahaya kali ini terus. Oh, jempret dah. Lagi-lagi berubahlah kedudukan di babak yang pertama menjadi 2-0. Kembali lagi Paku Alam, kita saksikan baru pertama kali menjaga gawang. Rehan menyentuh si kulit bundar, kita saksikan tendang saja ke depan, berikan umpan maksudnya, namun masih kembali lagi Paku Alam terus berjuang. Kembali lagi dapat dikuasai. Berbahaya, berbahaya, kita saksikan terus melesat, berikan umpan. Dan kembali lagi pemain yang satu ini luar biasa, punya skill yang sangat bagus. Kuta Kating sendirian, berikan umpan ke belakang, tendang lagi-lagi. Oh, rupanya bola dibuang saja. Kembali lagi kali ini, oh berbahaya, kita saksikan. Dan sit, ada pergantian pemain tadi yang cedera dari Paku Alam. Aldi ditarik keluar, Naufal masuk. Lagi-lagi tendangan sudut. Kembali lagi dan berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama. Sementara skor masih maju-majunya, namun terlalu lemah rupanya. Angkat saja, masih kembali lagi. Kembali lagi kita saksikan Paku Alam. Oh berbahaya kali ini, namun masih bisa. Kembali lagi Lutfi kali ini. Oh kembali lagi, masih ada Panji, kita saksikan. Oh terus menggiring bola, memasuki daerah pertahanan. Angkat saja, berbahaya, dan hampir-hampir saja hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Lut mobil ya. Kembali lagi Lukman, angkat saja ke depan. Dapat diambil Karang Pakuan kali ini, terus menyerang dari sektor sebelah timur. Ke belakang kita saksikan. Oh, terlepas rupanya. Namun masih ada Panji, kita saksikan back pass. Kembali lagi nomor punggung 17. Masih kuasai bola Paku Alam dan
rupanya masih nomor punggung 17 ada Fikri. Kali ini Fikri luar biasa berikan umpan, masih kembali lagi nomor punggung 18 Lutfi, namun dibuang saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Karang Pakuan. Kali ini masih kembali lagi, masih ada Paku Alam. Kita saksikan angkat berikan umpan berbahaya, kali ini berbahaya, lagi-lagi jebret. Oh, masih belum mengarah ke sasaran sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Karang Pakuan. Punten bola. Kembali lagi Karang Pakuan, kali ini ke belakang, masih mengatur tempo penyerangan. Kita saksikan kembali lagi berikan umpan. Oh, berbahaya memasuki daerah pertahanan. Kembali lagi berikan umpan, namun masih kembali lagi Karang Pakuan. Oh, berbahaya Lutfi, Lutfi cep, namun dapat diambil oleh seorang penjaga gawang, ada Lukman. Kembali lagi Lukman mencoba untuk melakukan bola keluar sehingga lemparan ke dalam saja untuk Karang Pakuan. Lakukan sudah memasuki daerah pertahanan. Oh, berbahaya kali ini, masih kembali lagi berikan umpan, masih ada Lutfi. Oh, luar biasa, namun kembali lagi Utak-Atik berikan umpan, namun mencoba kembali lagi berbahaya, lakukan tendangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Paku Alam. Ambil ancang-ancang, masih kembali lagi dapat diambil, berikan umpan melebar, Lutfi yang dituju, masih kembali lagi. Oh, berikan lagi umpan, kembali lagi nomor punggung 17 Parit kali ini. Oh, Karang Paku Alam kita saksikan luar biasa, namun sayang dapat dicuri saja. Kembali lagi Karang Pakuan terus memasuki daerah pertahanan, kembali lagi ke belakang, umpan, masih kembali lagi Lutfi, namun masih lagi-lagi dan kembali lagi ke belakang, tendang langsung dan masuk rupanya, sehingga berubah kedudukan menjadi 3-0. Kembali lagi Paku Alam, masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita saksikan minimal untuk memperkecil ketertinggalan. Kembali lagi berikan umpan, namun bola sudah keluar Karang Pakuan. Kita saksikan masih kembali lagi heading Lutfi. Oh, kali ini berbahaya, berbahaya. Kita saksikan Parit, Parit lagi-lagi jebret. Oh, dan sudah terperangkap offset rupanya. Kembali lagi ambil ancang-ancang, angkat saja ke depan, masih kembali lagi Karang Pakuan berikan umpan memasuki daerah pertahanan. Oh, berbahaya dan handsball rupanya. Sit, ada pergantian pemain ini dari Karang Pakuan. Fikri ditarik keluar, Sultan masuk. Satu peluang, satu kesempatan untuk anak-anak
Harang Pakuan. Di daerah yang sangat rawan terjadi gol, kita saksikan. Sementara mencoba untuk terus menambah skor. Kembali lagi lakukan tendang dan masuk rupanya. Luar biasa. Sehingga berubahlah kedudukan menjadi 4. Sit, ada pergantian pemain dari Karang ke belakang. Tendang saja ke depan. Berikan umpan maksudnya, namun bola sudah keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Paku Alam. Ambil ancang-ancang, lakukan throw in. Oh, dapat di heading, kembali lagi. Masih terus Karang Pakuan berbahaya, berikan umpan crossing. Lutfi terus mengejar bola. Luar biasa pemain yang satu ini, sangat lincah. Lutfi lagi-lagi terus merangsak dan oh, dapat dihalau saja oleh palang pintu dari Pakuala dan hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Karang Pakuan. Kembali lagi mencoba untuk lakukan tendangan, ada Panji. Kembali lagi berbahaya kali ini, namun dengan baik penjaga gawang ada Lukman Wahid mengambil sekulit bundar dengan sempurna. Angkat saja ke depan, kembali lagi mencoba, namun lagi-lagi terlalu rapat barisan pertahanan dari Karang Pakuan. Kembali lagi Lutfi, lagi-lagi pemain yang baru masuk kali ini Sultan kutak-atik Sultan. Oh, namun dapat dipatahkan. Kembali lagi berikan umpan dan handsball rupanya, sehingga tendangan untuk Paku Alam. Tendang saja ke depan, namun lagi-lagi berbahaya kali ini. Berikan umpan, Lutfi luar biasa, umpan melebar dan lagi-lagi Lutfi jebret. Oh, dapat ditepis oleh seorang Lukman. Luar biasa Lutfi. Masih kembali lagi Karang Pakuan kali ini, berikan umpan. Oh, namun hanya menghasilkan tendangan sudut saja. Kembali lagi sudah berdiri beberapa pemain. Kembali lagi dapat di hello saja. Karang Pakuan kali ini masih kutak-atik. Paku Alam kita saksikan. Oh, luar biasa. Lagi-lagi. Oh, namun masih ada Panji kita saksikan. Paku Alam kita saksikan terus. Dan set, ada pergantian pemain dari Karang Pakuan. Dion ditarik keluar, Alwira masuk. Luar biasa coach dari DS memasukkan pemain untuk melihat permainan para pemain di nanti untuk menghadapi di 8 besar. Kembali lagi kita saksikan. Kembali lagi kita saksikan, luar biasa. Ambil ancang-ancang. Masih ada Karang Pakuan kita saksikan. Kutak-atik sendirian. Melebar. Oh, luar biasa. Namun masih kembali lagi berikan umpan. Sultan yang dituju. Kembali lagi Lutfi jebret. Oh, hampir-hampir saja Lutfi, luar biasa. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Di babak yang kedua terus menggempur anak-anak dari Paku Alam. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kembali lagi angkat saja ke depan. Lagi-lagi dapat diambil. Masih bisa. Oh, dibuang saja rupanya.
dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Karang Pakuan. Kembali lagi. Oh, masih ada Panji back pass. Kembali lagi, baru pertama kali menyentuh penjaga gawang, menyentuh bola. Dari tadi hanya santai-santai saja rupanya, karena permainan setengah lapangan. Lutfi, oh terlepas Lutfi. Kembali lagi, nomor punggung 7 ada Fahri, Karang Pakuan atau Paku Alam. Kembali lagi, luar biasa Lutfi. Oh, masih bisa. Kembali lagi berikan umpan. Lagi-lagi Lutfi berikan umpan. Luar biasa ini pergerakan dari Lutfi. Berbahaya. Oh, rupanya dapat diambil. 5 menit lagi. Tendang langsung dan masih melenceng rupanya. Berbahaya, kita saksikan lagi-lagi dan kembali lagi ke mulut, terjadi jebret. Oh, kali ini dapat diantisipasi dengan baik. Kembali lagi kita saksikan, masih Karang Pakuan berikan umpan namun dapat dipatahkan. Kembali lagi Lutfi, Lutfi kita saksikan, masih kembali lagi ke belakang berikan umpan. Lutfi kita saksikan terus memasuki daerah pertahanan, namun kali ini dapat dikuasai dengan baik. Masih kembali lagi. Oh, lagi-lagi dapat dipatahkan. Panji, kali ini Panji berikan umpan melebar, berbahaya. Lagi-lagi cep. Dibuang saja rupanya. Sit, ada pergantian pemain dari Karang Pakuan. Lutfi ditarik keluar dan Rewan masuk. Lutfi ditarik keluar, Rewan masuk. Luar biasa ini permainan dari Lutfi. Kembali lagi kita saksikan, berbahaya. Masih, luar biasa. Kembali lagi Lukman, kita saksikan, angkat saja ke depan. Masih Paku Alam kali ini, terus melesat dan sit, ada pergantian pemain. Ini Karang Pakuan karena santai-santai nggak ada kerjaan, diganti Raihan, dimasukkan Hairul. Bisi Kak Eta kayak nggak ulang wae didinya. Luar. Paku Alam kali ini mencoba di peluang. Tendangan sudut. Ragu-ragu rupanya. Angkat saja ke depan. Masih kembali. Kembali lagi kita saksikan. Paku Alam kali ini berikan umpan. Dan dibuang saja rupanya. Sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Di babak yang kedua. Kembali lagi Paku Alam untuk melakukan tendangan sudut. Angkat saja ke depan, berbahaya. Namun masih terlalu rapat pertahanan dari Karang Pakuan kali ini. Kembali lagi berikan umpan. Masih Karang Pakuan kita saksikan. Tendang saja ke depan. Lagi-lagi berikan umpan nomor punggung 12. Lagi-lagi terus berbahaya. Panji, Panji terus mempatu serangan. Luar biasa Panji. Lagi-lagi dapat direbut Paku Alam dan rupanya tidak mau meresiko sehingga membuang bola saja. Lemparan ke dalam Panji kali ini. Masih kuasai bola, berikan umpan nomor punggung 12 kali ini. Umpan bahaya kali ini, jebret. Dan lagi-lagi asup. Berubahlah kedudukan di babak yang kedua menjadi 5.
Kembali lagi Paku Alam. Berikan umpan. Ah jadi 80-0. Aduh, ampun eta. Kembali lagi kali ini Paku Alam terus masih bisa. Kembali lagi luar biasa. Kembali lagi satu peluang jebret. Oh, terlalu. Lagi-lagi jebret. Aduh. Santik deh. Tendangan sudut saja rupanya. Satu peluang, satu kesempatan. Minimal bisa memperkecil ketertinggalan. Dan kita saksikan Paku Alam ambil ancang-ancang, angkat, dan lagi-lagi terlalu rapat pertahanan. Kali ini Pak Hai Hai, ala, aduh, ala 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 ala, masih bisa kembali lagi Pak Hai Hai, bahaya jebret. Oh, namun dapat dihalang-halangi oleh seorang Lukman. Tendang saja ke depan, berikan umpan maksudnya kepada Surya. Namun kembali lagi back pass, kita saksikan kembali lagi melebar. Oh, luar biasa penampilan anak-anak dari Karang Pakuan. Kembali lagi Panji. Oh, dapat direbut. Kembali lagi sayang, kembali lagi Karang Pakuan. Berikan umpan bahai-hai, bahai-hai, oh, bahai-hai jebret dan gol. Luar biasa. Sehingga berubahlah kedudukan di babak yang kedua menjadi 6-0. Back pass kita saksikan. Dan berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua dengan skor 6-0. Dan dapat dipastikan Karang Pakuan maju ke babak 8 besar. Kami ucapkan untuk KP Happy Sun Antri luar biasa yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih untuk kedai Jamu Lingkar. Jadi bagi bapak-bapak yang pegal-pegal, kemudian sakit badan ataupun untuk menambah stamina, silakan bisa menghubungi kedai Jamu Lingkar yang beralamat di Jalan Lingkar Cikondang. Ataupun ingin dua rintakan, silakan ada jamunya. Kemudian acara ini disiarkan langsung oleh channel YouTube Vlog Om Jenal. Jadi silakan bisa ditonton. Kemudian jangan lupa like dan subscribe bersama Vlog Om Jenal. Kami ucapkan terima kasih luar biasa para penonton, semakin sore semakin banyak saja ini. Tentu kita menantikan pertandingan di pertandingan yang kedua di mana ada